Hai guys, selamat datang di YouTube channel aku, Irita dan Priska. Jadi hari ini aku bakal ngebuat haul Shopee lagi. Ini adalah part 2 dari haul Shopee 12-12 aku. Buat kalian yang lagi nyari kacamata, aku ada 2 paket kacamata gitu. Dan buat kalian yang belum nonton part pertama Shopee haul 12-12 aku, bisa tonton dulu ya guys. Jadi paket yang pertama adalah ini. Ini datangnya barengan gitu. Di paket yang pertama aku pesen ada 2 kacamata. Sebenarnya ini juga dapat plastik kayak gini. Dan bentar aku cek harganya dulu. Ini itu harganya 14.250. Diskon dari 34.955. Dan di toko yang pertama ini aku nggak pesen tempat kacamatanya, tapi dikasih gitu. Menurut aku bagus, meskipun ini kayaknya bahannya agak kurang lembut, tapi gratisan guys. Karena di toko yang ini itu aku beli banyak, tapi nggak ada dikasih pouch kacamatanya gitu. Ini kacamata yang pertama, dan ini menurut aku bagus banget, seriusan. Ini kayak banyak yang make di TikTok gitu, makanya aku beli karena aku keracunan dari TikTok. Kayak ini keren sih menurut aku. Dengan harga yang nggak sampai 20.000, ini worth it banget. Meskipun pengiriman agak lama, tapi ini bagus, overall bagus. Ini kacamata yang kedua di toko yang sama. Ini nama tokonya itu, sebentar aku lihat dulu. Nama tokonya yuzhu.id. Aku nggak tahu bacanya gimana. Aku bakal buat di antara sini gitu nama tokonya dan juga harganya. Ini itu dari luar negeri. Ini bagus sih menurut aku. Kayak ini kacamata yang udah aku cari-cari banget, serius ini. Dan yang lain tuh kayak mahal-mahal gitu, sedangkan ini worth it banget, murah. Tapi ini tuh nggak dari besi gitu, ini kayak plastik gitu. Ini harganya 19.024, diskon dari 55.775. Ini keren banget, serius aku suka banget ini. Meskipun dia nggak besi, tapi kayak ini tuh kelihatan mahal dan keren gitu menurut aku. Ini aku udah cari-cari banget dengan harga yang gak mahal gitu. Karena yang lain tuh kayak sampai 20-an dan ada pula yang 50-an ribu. Ini keren banget menurut aku sih. Aku suka banget, apalagi aku dapat 2 ini. Aku beli 2 kacamata dan 2-nya dapat. Kayak oh my god, ini tuh tokonya bagus banget. Oke, next kita ke toko selanjutnya. Barang ini aku beli dari toko, sebentar aku lihat, juerba.id. Aku nggak tahu namanya apa. Tapi di sini aku beli ada sekitar 7 barang gitu. Dan ini cakep-cakep banget. Cuman di toko ini agak lebih mahal dari toko yang sebelumnya. Toko sebelumnya itu agak worth it, murah gitu. Tapi toko yang sebelumnya itu nggak banyak pilihan kacamatanya, sedangkan di toko ini itu banyak banget pilihan kacamatanya. Kacamata yang pertama yang aku beli adalah ini. Ini tuh namanya kacamata hitam 2018 Korea gitu aja. Aku pilih yang warna hitam. Ini menurut aku bagus banget.
tapi agak kecil gitu, jadi kayak di bagian kuping tuh agak ngepas gitu. Tapi ini keren banget, dan ini juga banyak dipakai di TikTok gitu, jadi keren banget. Ini kacamatanya aku suka banget ini, cuman agak kecil dan agak ngetat gitu sih di aku. Ini juga pengirimannya agak lama dan dari luar negeri. Ini harganya itu 11.999, diskon dari 45.499. Ini kacamata ketiga, dan kita bakal next. Ini juga dikasih plastik gitu, tapi nggak ada pouchnya, pouch kacamata gini, tempat kacamata gitu. Padahal aku banyak banget beli di sini. Kacamata yang kedua ini adalah punya emak saya ya. Ini motor lewat guys. Ini termasuk kacamata yang mahal gitu, makanya dia diplastikin gini kali ya. Soalnya yang lain tuh nggak diplastikin, nggak ada ininya guys. Ini dia kacamatanya. Ini agak besar, maklum ya emak-emak. Ini cantik banget, dan menurut aku ini kece parah. Apalagi ini tuh besi gitu kan, jadi dia kayak kelihatan mahal banget. Kayak kita beli kacamata yang seratusan, padahal ini nggak sampai 50.000. Ini harganya 28.499, diskon dari 87.968. Ini aku pesan dengan yang black get gray. Ini keren banget menurut aku, dan untuk ibu-ibu cocok lah ini kacamatanya. Next, kacamata yang keberapa? Aku lupa ini kacamata yang keberapa. Ini juga kacamata punya emak saya ya guys. Jadi ini kayak kacamata yang ala Korea-Korea gitu gak sih? Menurut aku sih ya. Di sini tuh di ujung gagangnya itu kayak ada warna emas gitu dan bolong. Ini juga agak mahal dari yang lain. Ini harganya, oh enggak guys, ini agak murah sih sebenarnya. Ini harganya 13.679, diskon dari 53.960. Dan ini juga keren, kayak Korea-Korea gitu, worth it banget buat dibeli. Tapi yang aku sayangkan ini agak lama pengirimannya gitu. Tapi ini kece banget, ya enggak sih? Kacamata selanjutnya, ini menurut aku kacamatanya agak mengarah ke cowok gitu. Dia kacamatanya petak gitu guys ini. Tapi ini agak bengkok gitu menurut aku waktu dipakai. Kayak dia gak bisa gini, kayak agak bengkok gitu. Aku gak tahu sebenarnya ini emang gitu atau di pengirimannya yang salah, atau dari sananya emang gak rata gitu. Tapi ini worth it banget dan kece parah. Aku pilih semua itu hitam gitu supaya aku bisa pakai kemana-mana. Ini aku beli dengan harga, tunggu aku lihat dulu, 12.426.000, diskon dari 34.104. Ini juga besi guys, serius, ini besi juga. Dan ini kelihatan jadi mewah gitu, dan jadi kayak ini tuh kacamata mahal gitu. Dan di belakangnya juga ada pelindung untuk kuping gitu. Ini ada karetnya gitu buat pelindung, padahal ini gak sampai 20.000. Tapi cakep banget guys, serius gak bohong. Ini
aku suka, cuman ini menurut aku agak mengarah ke cowok gitu kacamatanya. Aku bakal kasih ke adik aku sih ini, karena menurut aku gak cocok di aku. Next, kacamata selanjutnya, ini aku agak banyak beli kacamata gitu. Ini aku beli kacamata yang kayak clear gitu lensanya. Ini sama kayak bahan-bahan sebelumnya itu, dia besi gitu. Ini cuman yang aku sayangkan ini agak kecil di aku dan agak gimana ya, agak susah gitu makainya, takut patah sih aku karena ini agak harus melebar gitu. Ini cantik parah, keren banget. Ini dipakai jalan-jalan juga oke, masih oke. Ini nggak ada anti radiasi, tapi ini kayak bukan kacamata murahan. Ini keren sih, tapi agak ngetat karena agak kekecilan gitu di akunya. Ini harganya 15.959, diskon dari 45.503. Ini aku pilih yang black clear. Ini kece banget dan cantik banget menurut aku. Oh my god, suka banget guys. Cuman agak kecil gitu, jadi agak susah dipakai. Cuman ini nyaman-nyaman aja buat si kacanya ini, lensanya gitu. Ini nyaman-nyaman aja buat dipakai. Enggak clear banget sih waktu dipakai, jadi kayak agak kuning gitu. Cuman overall ini bagus dengan harga yang murah, tapi kualitas oke, enggak murahan gitu. Next, kacamata selanjutnya adalah ini ada kacamata terakhir. Ini aku suka banget, kayak mewah banget. Tapi yang aku sayangkan adalah ini nggak kayak pesanan aku guys. Yang aku pesan itu adalah warna, tunggu aku lihat dulu ya. Yang aku pesan adalah silver pink, sedangkan yang dikirim ini kayak silver merah gitu. Aku lihat di reviewnya gitu, yang gold pink itu nggak kayak gini guys lensanya, jadi kayak aku agak kecewa, tapi suka sama besinya ini, kayak ini ngebuat kelihatan mewah banget. Tapi kenapa nggak dikirimin yang warna pink gitu lensanya? Oh my god, agak kesel tapi lumayan suka sih. Ini tuh harganya 18.468. Ini juga sama kayak kacamata yang tadi, dikasih plastik gini yang warna putihnya, dan gagangnya juga diplastikin. Ini aku bakal pakai. Ini cantik parah kalau kalian dapet warna yang sesuai gitu kayak di fotonya. Tapi ini kece parah dan nyaman-nyaman aja buat dipakai. Ini besinya juga bagus gitu, tapi nggak kayak yang tadi. Yang tadi tuh ada kayak karetnya di sini, pelindung gitu buat kuping kita. Ini nggak ada, tapi ini worth it banget, keren. Tapi seharusnya dikirimin dengan warna yang sesuai, karena ini adalah salah satu kacamata yang udah aku tunggu-tunggu banget. Dan di dalamnya itu ininya dia kayak besi gitu untuk di hidungnya, sedangkan yang lain itu plastik. Ini plastik, dan yang ini dari toko yang tadi. Ini juga dia kayak nyatu gitu sama kacamatanya. Ini dia plastik,
pakai yang plastik gitu. Mungkin lain kali aku bakal beli lagi kalau dikasih izin, soalnya ini aku udah beli banyak banget. Ini cantik banget, guys. Segitu aja video aku tentang Shopee 12 12. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya YouTube aku. Bye.